Okay guys, nak cuba satu benda baru. Jawab gilinya. Ada orang dengki. Ini aku dah pelik dah apa aku buat satu hari ni. Jadi, tidak further ado, aku akan ceritakan kita lagi apa yang aku buat. Aku tak tahu sebenarnya pengisian konten untuk sesebuah vlog atau benda. Aku just tengok review dekat internet yang banyak orang cakap vlog ni buat benda suka-suka. Benda ni benda baru kat aku. Mungkin senang untuk aku buat. Tak tahu sejauh mana aku pergi dan itu komanya dengan aku. Senang cerita, aku pun ada vlog dulu. Aku ada mood, aku tulis dan aku rasa vlog ni pun macam tu juga. Okay, aku rasa macam pelik lah cakap seseorang. Sekarang aku satu, aku dengan bini aku kat keluar dating. Tuan nak pergi makan dekat dia. Yang, nak pergi makan kat mana? Nak pergi makan kat mana? Mana lah? Mulut rasa pergi makan kat satu tempat yang best kot. Lampu, kipas. Lock, lock, lock. Aji si. Nak keluar kulit besar tu, aku bawa kunci. Ini aku diam dia. Kereta. Anak. Pantat. Panas. Lepas stiker. Kau punya lagu dah. Bagus lah mungkin dia jadi stand lah. Ayah. Kena agak. Saya tunjuk kamu. Dah ke tepi dah. Siang. Kita nak jalan. Kita nak tanya makan lain ni. Memang nak makan mana tapi nak tanya. Dah kagam masanya. Kagam apa ya? Kagam saya macam. 2, 3. Ha? Tak ada kuat lagi. Tak tahu lah. Sedap. Okay guys. Aku rasa macam pelik. Nampak tau. Ada fan kat luar. Okay. Taik lah. Diam. Anyway. Aku nak bagi tahu. Tadi aku baru lepas call mak aku. Dan kawan aku pula. Kejap lagi aku akan call. Si Krut. Aku nak cerita pasal satu benda yang aku baru belajar. Beberapa minggu lepas. Ada 3-4 minggu sebelum aku sakit dulu. Aku ada request. Dan aku self-taught sendiri. Tengok YouTube, baca tutorial. Kemudian aku cuba buat sendiri. Dalam laptop aku ni memang ada Python lah. Dan feedback dia, first kau susah nak belajar sebab tak ada mentor. Aku tak ada highlights aku punya tempat nak dituju tu. Aku cuma tahu Python boleh buat programming. Kemudian aku bercerita dengan kawan aku, si Kerut. Berkenaan dia cakap dengan aku, kau nak buat apa sebenarnya? Bila dah jadi macam tu, aku pun bertanyalah dekat diri aku, apa yang aku nak sebenarnya? Aku tanya balik dan aku dapat jawapan. Aku sebenarnya nak tukar, bukan nak tukar industri lah. Aku nak belajar UI UX design. Semalam Kerut share gambar WhatsApp dekat aku. Seorang brother ni namanya Izudin Helmi. Izudin Helmi cakap dengan aku, dia suruh aku study ada 10 step. Dan
dia pun sudi nak tutor aku dengan sedikit bayaran. Well, untuk ilmu RM1,000 bagus aku bayar sial. Kau tak ada masalah, money no problem. Sebab duit tu boleh dicari. Tapi yang susah nak cari ni, siapa yang sudi mengajar aku dan melayan soalan bodoh aku. Then dia pun cakap dengan aku, dia bagi 10 step. Kemudian step yang ke-11 tu, which is sesi 101 dengan dia, ada bayaran sedikit dikenakan. Aku tak risau, aku cakap. Kemudian kita orang berbalas tweet, aku follow dia. Dia pun dengan ramahnya balas aku punya tweet. Banyak jugalah dia suruh aku buat dulu sebelum aku pergi jumpa dia. Cakap at least aku kena tahu some basic stuff, jangan buat like jet. So quite interesting, aku pun berminat. Aku cakap dengan mak aku untuk sponsor. Mak aku pun cakap okay cun, aku suka mak aku sebab dia support cita-cita aku. Dulu aku minat nak jadi graphic design sebab masa aku belajar dengan lepas SPM tu, aku tertarik dengan industri printing ni. Dia macam satu benda yang tengah boom pada waktu tu. Jadi tak salah untuk aku memasang cita-cita untuk jadi graphic designer. Now 2016, aku rasa cita-cita aku tu dah tercapai dan aku dah jadi graphic designer selama 3 tahun. Ni 2017 kan, 3 tahun. Okey lah, aku dah rasa jadi graphic design, why not aku cuba satu benda baru. Dan ini benda penting, aku nak cakap dengan korang. Sebenarnya industri IT ataupun teknologi digital ni memang dah semakin hari semakin menempat tepat dalam kalangan masyarakat kita. Aku pun sendiri follow up startup-startup macam The Rocket. Bukan startup sebenarnya, dia macam a new venture lah, bisnes yang tidak pernah ditry orang, macam semuanya bola buat. Dan beberapa lagi lah. Aku punya sifu-sifu, silent sifu, aku cuma like status orang. Aku pun tak pernah communicate directly. Adalah seorang, dua, tiga, empat orang aku pernah communicate directly. Aku pergi kelas diorang, pergi kelas tau. Nampak tak aku tak berkira duit dengan ilmu ni. Lepas tu tengoklah, aku cakap dengan dia, aku cakap dengan Brady Zudin ni, in the next month, in tengah bulan 12, mungkin aku follow up balik dengan dia. Aku cakap dengan dia sebab mak aku dia nak pergi ke Sabah dan seterusnya ke Brunei dengan geng-geng dia, geng-geng otai tu. Sebabnya dia cakap dia nak release tension. Aku pun cakap takpelah kan. So dah halang-halang macam tu, aku cakap dengan mak aku, mak, next month lah abang follow up balik sebab abang rasa abang kena study dulu apa yang dia nak cakap.